Boleh. Nggih, lek sian. Asik kanting. Nah, ini Simbok Tini ini hidup sendirian di sini. Sekarang lagi flu, mudah-mudahan Simboke lekat lekas dikasih kesembuhan ya, Lur. Nah, itu minum obat. Nganu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di vlog saya, Sobon Deso ya. Oke sahabat Deso, di video kali ini saya berada di Dusun Kaliduren, Desa Kalitengah, Kecamatan Panggung Rejo. Buat sahabat Deso dimanapun Anda berada, terima kasih banget. Tanpa kalian aku nggak ada apa-apanya dan nggak ada artinya ya. Saya tak henti-hentinya mengucapkan matur suwun sangat ya. Dan yang aja baru aja gabung, alah ngomongnya belepotan jerene wong desa. Yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal dari saya YouTuber Deso dari Blitar Selatan ya. Ojo lali dukungannya, like, komen, subscribe lur. Mudah-mudahan channel ini terus bisa maju dan berkembang dan bisa menyuguhkan konten-konten tentang pedesaan ya, lur. Ya maklum lah dari segi audio atau gambar kalau kurang jelas karena alatnya seadanya lho. Dengan kualitas gambar audio seadanya, pokoknya ingin tetap berkarya ya. Buat sahabat desa sing duwe kamera-kamera api lek sering silih nih ben nganu gambare api monggo. Nah, dan di sini kita mengunjungi simbahnya, melihat aktivitas paginya. Nah, resek-resek kandang simbah. Pun matang nih kau. Wow, pun matang. Oh, geng-geng nuan-nuan. Pinten tau pen-pen nih? Mindon nih kita. Wow, ini lor. Simbahnya ini open-open nih ternak papat. Tereng patah seramban berarti nih kau. Nggih. Oh, sing kalih niki yogane? Tunggal-tunggal napa? Heeh, kita. Nggih. Nih lur, kambingnya dua ini, babonnya dua, nah anaknya satu-satu. Tapi sekecong ya pada seramban. Iki penak iki antuk sembarang ya to ya niku. Nggih, lek niku lembune jenengan to? Wow, gaden Pak Sumadi. Dan ini simbahnya rumahnya di sini lur. Ini rumah simbahnya. Ini kan piyambak nggih teng mriki. Nah, janda nggih. Wow, nggih. Nah, ini simbahnya ini hidup sendirian di sini, ini rumahnya. Kemarin dari daerah mana ya? Mbak E yang ada di Bahrain. Nah, ini Mbak, kemarin katanya suruh data janda-janda di sini. Ini ibunya juga janda. Sekaligus dokumentasi ya. Ini kemarin saya dapat amanah dari simbaknya yang ada di Bahrain. Mudah-mudahan apa kegiatan sosialnya bisa berjalan ya. Ini rumahnya simbahnya ya. Kali simbah sinten iki? Mbah Ikem. Nah, ini Mbah Ikem. Waalaikum. Nggih. Dan di samping rumah simbahnya ini lur, sayur yang kene rasa suku bayem. 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 Mboten nemen apa lho, kadakne desa kan nggih ngaten iki to. Bayem terus napa niku? Godhong telone kene janda usah tuku lur. Wes lek sering ngulop segane diwol. Nggih, kelan lompong mboten usah tuku. Ke atas. Katese kaya ngono lur.
Nih, ini rumah simbahnya ini dure kono wis perengan. Spot karo ngene aku. Bareng-bareng. Tuh. Dan di sebelah riko niku pundi ler nggih? Di sebelah utara itu udah sungai, Lur. Cuma ini setunggal niki terus manten-manten pun sungai nggih. Griyane kan sing terakhir niki. Nggih. Jadi cuma satu itu sebelahnya udah sungai itu, Lur. Dan di sebelah sana itu napa Sadranan nggih? Sadranan Kali Duren. Ini dusunnya Dusun Kali Duren bukan Kali Tengah, Lur. Tapi masih perbatasan Dusun Kali Tengah dan Dusun Kali Duren. Desanya tetap Desa Kali Tengah. Terus simbahnya lagi aktivitas pagi bersihin kandang ternaknya, Lur. Mbok Item ini hidup sendirian di sini. Dan ini rumahnya, Lur. Omahe srotong nggih niki griyane. Dan cek nganu klasikan terus nggih. Srotong cek kayune black. Nah, ini rumahnya, Lur. Dan cek klasik lho rumahnya. Rumah srotong. Bedane sinom kali srotong wonten penyulane nika nggih. Wo lek ngoten niku nggih sinom, lek ngeten iki srotong nggih. Oh nggih nggih. Lek ngeten iki napa? Tangkepan. Oh yang Nah, kalau sebelahnya ini namanya tangkepan. Kalau kayak gini srotong, Lur. Bundi. Nah, ini rumahnya Mbah Kembah. Kula tak mlebet nggih. Tak ningali. Nggih. Tak buka kabeh lah, Pak. Aku rada pilek lho. Jangan iki ndak kate sapa. Monggo. Nah, ini Lur. Jan sik kayu kabeh. Nah, ini rumahnya Mbok Tini nggih. Mbok Tini. Jan sik kayu jos niki. Ai jati nggih niki. Niki? Poh. Kula winginane nggih damel video kang kutuk napa? Bapak. Pun dangu. Nggih panggih Pak Sumadi napa teng mriku. Niku lho. Griya sinom sing kajeng sedanten. Pak Sumadi pas teng mriku. Kok ngene sinten niku? Dereng. Ngajenge wonten nganu. Alas Jati. Wah, oh, nggih Pak Kupayar, kita kangku kanjuran. Oh, nggih. Video teng mriku kula. Rencang kula nika. Jan sik. Nggih. Nggih, nggih. Nah, iki lek wong dimek ini iki plapone ngene iki, Lur. Jan sik kayu jeling. Jati, Lur. Niki nggih, lek sien. Asik kenting. Nah, ini Simbok Tini ini hidup sendirian di sini. Sekarang lagi flu, mudah-mudahan simboke lekas dikasih kesembuhan ya, Lur. Nah, itu minum obat. Nganu sakitnya napa to sing dulune? Watuk pilek. Tapi pun suntik to niku. Aku kira suntik. Oh, namung tumbas obat saking apotek ngoten. Wah, wow, nggih nggih. Tapi lek biasane jodone ngoten. Kan lek suntik niku nggih jodoh-jodohan. Nggih. Nggih. Ini simbahnya lagi sakit, lagi minum. Nggih. Lagi kena flu Mbok Tininya. Pun pinten-pinten sakit e? Melampah sing butuk? Ya Allah. Pun nerabas mriki. Kula medal mriku kok pundi? Daratan Dele. Wah, dalane. Menawa kula iki kula sing dalane.
Wah, sing muter mriku saking Ngadipura. Wis kok mati pura. Mpun. Nggih. Nggih. Muter-muter ngoten. Upanan kacang ijo teng mriku. Berarti jenengan lek lek nganu tegile teng mriku teng kutuk mriku. Gane Mas Jeboh kidule niko. Ini lor, neneknya itu apa ya, ladangnya itu di rumah kemarin itu kita masuk yang 16 kakak gitu mereka. Griane 16 kakak, no 17 kakak. Teng kutuk. Nggih. Nggih. Jadi ladangnya ke sana itu jalan kaki, padahal jalannya 10 kilo nggih. Lumayan ada. Jadi kalau panen apapun bawa dari sana itu. Ini anaknya hidup sendirian di sini, mbok ini. Rumahnya serotong dan masih klasik lor. Dan itu pun gadah tanden ramban. Kinten-kinten pinten bental mata niku ramban nih. Rong bental ya. Lek to yane mriki sekecong nggih. Banyu. Nggih. Enak lek banyu. Saking kono. Dung celeng nggih. Tak kira saking teratas. Ora nutut apa kono. Sing teratas. Pring-pringane critane paimu lan nutut apa. Nggih, nggih. Nggih. Tapi lek mriko lancar nggih meskipun ketiga. Ketiga mriko yo mung kat mabek ngono. Iki lancar. Nggih. Nggih sampun, Mbah, ngoten mawon kula tak nyuwun pamit. Matur nuwun ya. Nggih, nggih. Wis kadhaane Mbah ini kaya ngene iki. Rumahnya rumah klasik lho zaman dulu, serotong ya. Serotong. Rumah mbok ini. Oke ya, sahabat desa dimanapun Anda berada, aja lali dukungannya, like, komen, subscribe YouTuber Desa, YouTuber pemula dari Blitar Selatan. Sekian dulu videonya, disambung lain waktu, disambung lain kesempatan. Nah, ada ibu-ibunya lagi nyapu di sebelah rumah. Dan sebelah sana itu udah sungai lho.